Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Selalu Official. Oke lur, di video kali ini kita mau pembuktian ya lur. Waktu yang kemarin burung kenari betina saat lagi bertelur baru 2 butir, terus burung kenarinya lumpuh. Jadi sebelumnya udah diupload ya videonya, sekarang pembuktian udah seminggu atau 6 hari lah ya. Sekarang udah 6 hari. Itu ya lur. Itu yang untuk kemarin. Sekarang udah berdiri lagi di tangkringan ya lur. Nah, itu ya. Ramuannya paling manjur. Jadi itu jika udah sembuh total atau seminggu lagi itu bisa dikawinkan lagi atau dijodohkan lagi. Nah, ini ramuan waktu yang sisa kemarin. Ini ya, minyak baby oil, minyak telon ya. Terus ini yang apa, daun sereh sama bawang putih. Segini ya. Nah, jadi saya ini nggak dipakai lagi di sisa kemarin. Jadi begitu ya lur, itu harus rutin pagi jam 8, sore jam 5 sore ya, atau mau menjelang maghrib. Kalau sudah ya apa, udah nangkring di tangkringan, saya diperdekat, cuman kasih ini doang ya, yang tadi yang ramuan tadi diberhentiin dulu, jadi dikasih ini sehari atau dua kali maupun tiga kali, bagusnya dua hari lah, apa dua kali ya, mohon maaf, pagi atau seperti biasa menjelang sore jam 5 ya, atau maupun maghrib juga bisa. Jadi ini udah kelihatan aktivitasnya udah mantep ya, udah mantep. Jadi kesimpulannya ramuan itu sederhana ya lur, apalagi maupun ramuan yang tadi ya lur, apa bisa buat gigitan nyamuk juga bisa, maupun apa jamuran juga bisa, itu segala mengobati dari kaki pokoknya ya lur, pokoknya mantep, luar biasa, langsung top chair ya, manjur. Ini yang ini ya lur, tadi yang saya bilang ini juga bisa buat jamuran maupun gigitan nyamuk juga bisa ya lur, tapi ini khususnya buat mau yang lumpuh atau cedera ya. Sekarang saya mau tangkap dulu ya lur, burung kenarinya, kita mau olesin ini ya, minyak telon. Sekarang udah giras ya kawan-kawan, lihat ya, aktivitasnya sudah giras. Bismillah, ditangkap pun agak susah ya lur, mantap. Susah kawan kalau udah ini ya. Kalau kemarin kan lompat-lompat di situ ya, cara kita bisa apa ininya. Artinya kalau kemarin, keras ya lur. Nah, di sini ya lur. Nah, di sini kita cek ya lur kakinya. Tuh kemarin apa di ininya ditarik-tarik keras, sekarang lembek, aktivitasnya udah normal lagi. Oh ya, mohon maaf ya lur jika suaranya berisik, ini keadaan lagi hujan ya. Kita tiup fan-nya.
untuk pennya ini ya lur, kesimpulan normal, kesimpulan normal ya lur, pennya ini bisa udah seminggu bisa saya jodohkan lagi. Kita sekalian cukur ya di pennya. Jadi apa enggak, khusus betinanya aja ya lur, pennya yang dicukur, betina juga sama dicukur. Begitu ngawin juga tidak ini ya, tidak apa terhalang. Ini kebanyakannya simpulnya jong ya lur. Sekarang saya kita oleskan baby oilnya ya secukupnya saja untuk mempernyebukan ya. Nah gini ya lur, ini masih kayaknya kayak terasa sakit. Nah gitu, mau dipijit-pijit juga agak apa-apa, tapi bagusnya gini doang cukup ya. Ini udah meresap. Sekarang saya kita lepaskan lagi ke santarnya. Lur, aktivitasnya normal kembali. Nah ini ya lur ya, pembuktian saya sudah dilaksanakan sesuai request dari kawan-kawan. Mantap ya lur, langsung kayak giras lagi ya. Jadi apa yang lagi nonton video ini yang belum gak bergabung, silakan ya like, share, komen, subscribe juga, aktifkan juga ya loncengnya biar tidak ketinggalan begitu saya upload di YouTube channel Sebi Official. Jadi begitu ya lur ya penjelasannya di video kali ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan kicau menyeburung kenari. Sudah kelihatan ya lur ya, jelas banget kiras. Khasiat dari daun serai sama bawang putih, terus minyak telon ya lur. Nah yang ini ya lur, ini saya nggak kepake lagi. Kalau ini selalu ya buat gigitan nyamuk atau merendahkan. Sudah segar bugar lagi. Saya ini udah seminggu baru bisa dijodohkan lagi. Begitu ya lur. Terima kasih banyak sebelumnya ya, sekali lagi di video kali ini semoga bermanfaat untuk para kenari kicau manyet. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.